بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Matlabu mujibatil ghusli. Ini masalah segala sesuatu yang dapat mewajibkan mandi. Jadi apa saja yang bisa wajib mandi. Wa amal guslu, dan adapun mandi, fayajibu, maka wajib, ainan, wajibnya wajib ain, fardu, perorangan. Ala rajuli, atas laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan. Iza kharaja, apabila telah keluar, li ahadihima, bagi satu dari keduanya, laki perempuan. Maniun, oleh sperma. Keluarnya awal maratin, yang pertama kali. Jadi kalau yang kedua kali enggak. Yang kedua kali belum mandi enggak. Kecuali yang pertama kali udah mandi, ya nanti berarti nanti mandi lagi. Iya, kalau udah mandi. Kalau belum mandi ya udah satu aja. Ini orang dua kali umpama. Ya. Ya dua kali, tiga kali, tapi belum mandi, ya satu kali mandinya. Ya, umpama itu namanya penantin baru. Ya, sebelum tidur dia berbuat, udah bangun tidur dia berbuat lagi. Dia belum mandi. Sekali mandi. Ya, tapi sunat berwudu dulu. Min farjin mu'tadin, dari farji yang biasa keluarnya. Ya. Wa in kharaja limaradin, sekalipun dia keluar karena sakit, tetap wajib mandi. Karena ada orang lagi sakit keluar sperma. Saya punya teman, dia ini kakinya patah tabrakan. Itu dikit-dikit keluar sperma. Ngilu men. Iya, itu tetap wajib juga mandi. Atau sakit yang lainnya. Walau ba'da ghtisalihi, sekalipun setelah mandinya, ya. Habis mandi keluar lagi sperma. Habis mandi keluar lagi sperma, wajib lagi mandi. Ila kharijil hasyafati, keluarnya sampai kepada hasyafah. Ya, kepala penis laki-laki. Ya. Jadi sampai ke situ. Jadi kalau dia enggak sampai situ enggak. Jadi ini palanya sampai keluar deh. Spermanya sampai keluar. Jadi kalau enggak sampai keluar itu enggak. Dia keluar di dalam dia tahan. Itu enggak wajib mandi. Tapi jadi balik. Gitu ya. Ya, ini bukan porno, bukan ya. Hah? Mimpi keluar sperma wajib mandi. Tapi kalau ngimpi doang enggak keluar sperma enggak wajib mandi. Wa ila zahiri, dan kepada luar. Zahir min farjil bikri, dari farji seorang bikri, ya, perawan. Kepada keluarnya, ya, kepada zahir daripada farji seorang perawan. Ini kalau perawan itu keluar sampai keluar dia, ya.
spermanya sampai keluar, zohirnya, kelatan berarti. Wa ila mahalini yugsalu fil istimja'i min farji saibi, dan kepada tempat dibasuh pada waktu istinja. Ya, ya, keluarnya kepada tempat dibasuh pada waktu istinja. Min farji saibi, daripada farji seorang janda. Jadi beda janda sama sama perawan. Janda di sini bukan kagak punya laki, bukan. Janda di sini udah pernah kawin, baik kawinnya ilegal maupun legal. Jadi dia pernah kemasukan sesuatu. Jadi baik dia udah punya, baik dia ilegal maupun legal, atau ya dia belum cerai, masih ada suaminya. Dia akan wajib mandi, ya, keluar sampai tempat yang dibasuh pada waktu istinja. Ya, ini sih untuk seorang janda. Wa huwa ma yazharu, apa? Yaitu sesuatu yang tampak min farjiha, daripada farjinya, inda qu'udiha, ketika duduknya. Yang tampak dari farjinya ketika duduknya. Ya. Yang tampak dari farjinya ketika duduknya. Jadi kalau duduk begini kan ini. Jadi kalau nongkrong begini kebuka, kalau diri ketutup. Dia lagi nongkrong kayak begini, kelihatan itu keluar spermanya, eh, di situ. Berarti kalau keluar wajib mandi. Ini ulama sampai begini ya, subhanallah, luar biasa, detail banget. Ini namanya ilmiah apa? Bukan jorok, kita jorok lagi. Ilmiah ini namanya. Luar biasa. Masya Allah. Kita aja gak kepikir begini. Naam, ya, yuhkamu bil bulughi, dihukumi dengan balik. Idza nazala, apabila turun spermanya, ila qasamatil, idza qasamati zakari, ke batang zakar. Ya. Yang dihukumi balik apabila dia keluar ke batang zakar. Ya. Jadi ke batang zakar. Jadi rupanya ada yang sampai kagak keluar berarti. Sampai ke batang zakar doang. Wa in lam yakhruj, ini dia. Sekalipun tidak keluar ia sperma ila zahiri, kepada luarnya. Jadi ini umpama, maaf, mohon maaf. Ya, ini penisnya seorang pria. Jadi spermanya enggak keluar kemari. Enggak netes. Dia mentok di sini. Dimentok di sini, ya. Ini umpama nih, maaf, maaf, ini bukan ini ya, bukan porno. Sampai ini umpama penisnya laki-laki sampai di sini berhenti, ya. Ini berhenti sampai di sini, dihukumi orang ini balik, balik, balik. Tapi orang kalau begini ya jarang ya, jarang, jarang enggak, jarang. Ini masalah hukum aja ya. Emang ada kayak begini? Ada. Yaitu orang yang kalau dia mau keluar dia tahan. Mau keluar dia tahan. Nah itu tetap balik. Ya. Kama lau ahassa, ini dia. Sebagaimana kalau dia merasa bilmani dengan keluar sperma, faha basa'u, lalu dia tahan. Keluar sperma, lalu dia tahan. Wala gusla bizarika, dan dia tidak wajib mandi dengan demikian. Kenapa? Karena enggak keluar. Keluar tadi. Gitu.
Fala budda fil bulughi, maka tidak boleh tidak pada balik min tahaqqukil imna'i. Enggak boleh enggak pada balik daripada ya tetapnya keluar sperma. Ya, jadi kalau balik enggak boleh enggak daripada balik ya daripada tetapnya keluar sperma. Fala budda fil bulughi min tahaqqukil imna'i. Enggak boleh enggak pada balik daripada tetapnya keluar sperma. Jadi kalau tetap keluar sperma itu balik. Nah, tadi tuh keluar sperma dianggap ya yukamu bil bulug. Wa illa jika enggak tetap fala yukamu bil bulugi, maka tidak dihukumi dengan balik. Fala hamalat zaujatu somiin, jikalau hamil seorang istri anak kecil. Jadi anak kecil udah punya istri. Ini cerita dulu ya. Banyak orang anaknya masih kecil dinikahin, kawin gantung. Anaknya masih kecil, kok istrinya udah hamil aja? Ya, balago yang telah sampai ia anak kecil tis asinin 9 tahun, walam yatahaqqaq, namun belum tetap nuzulul mani, oleh keluar sperma, belum tetap keluar sperma. Artinya ini orang belum dimungkinkan keluar sperma, tapi bini kok udah hamil. Lahiqahul waladu, maka anak itu berhubung kepadanya. Jadi anak itu tetap berhubung kepada itu anak laki-laki yang udah jadi suami tadi, anak kecil yang udah jadi suami. Wala yuhkamu bi bulughi, namun tidak dihukumi dengan baliknya. Sebegini ya hukumnya. Kita ikutin aja. Kenapa? Li annal walada, karena bahwasanya seorang anak yulhaku, dihubungkan bil imkani, dengan mungkin. Jadi kalau anak dihubungkan dengan mungkin, mungkin-mungkin saja dia bisa punya anak dari suaminya yang masih kecil. Wal bulugu, sedangkan balik la budda, enggak boleh enggak pi padanya minat tahaqquqi, daripada tetap yakin. Gitu. Ini alasannya. Wa wujubul ghusli la budda fihi min khurujil mani ila zahiril badan. Tapi yang tadi jarang terjadi, saya juga belum pernah ketemu. Saya yakin di sini juga bapak-bapak belum pernah ketemu ya. Iya, belum ada. Anak kecil udah nikah. Ada juga umur di bawah umur ya, udah pada nikah, itu lain lagi tuh ya. Ini dulu cerita dulu begini banyak orang. Wa wujubul ghusli, dan wajib mandi. La budda fihi min khurujil mani. Wajib mandi, enggak boleh enggak padanya daripada keluar sperma. Ila zahiril badani, sampai keluar badan. Fi yaqazatin, pada dalam kondisi yaqazah, sadarnya. Bistin zalin, dengan sengaja keluar sperma, ya, sengaja suara sperma onani, ya, dosanya lain lagi, ya. Au mula abatin, atau main-main, ya. Ya, dia main-mainin kemaluannya keluar sperma, ya, dosanya lain lagi. Au nazarin, atau dengan ngelihat sesuatu mengandung ya apa dorongan syahwat sehingga keluar sperma, bisyahwatin, dengan syahwat. Au fikrin, atau dia berpikir ya berkhayal ya, ya berfantasi sampai keluar sperma. Au ghairi dzalika, atau lain demikian itu. Intinya keluar sperma. Kalau sampai keluar sperma wajib mandi. Adapun nanti masalah dosa enggak, itu lain lagi.
au naumin atau tidur, bihtilamin walau qaidan, dengan ngimpi sekalipun duduk. Ya. Dia lagi duduk begini, tidur lalu keluar sperma. Sampai keluar sperma. Biasanya kalau begini nih ngimpi, tidur keluar sperma, biasanya mimpi. Biasanya juga nih anak muda biasanya. Atau orang tua udah punya bini tapi bininya kemana tahu itu ya, lama udah. Iya. Bininya pergi kali jadi TKW umpama ya. Walau kanal khariju qatratan yasiratan, sekalipun adalah yang keluar itu setetes sedikit sekalipun spermanya. Ya, itu wajib mandi. Walau bilauni dami, sekalipun dengan warna darah sekalipun. Ya, sekalipun dengan warna darah. Ini sekalipun dengan warna darah, spermanya warna darah. Kok bisa warna darah? Ini orang nih ya, sehari bisa berapa kali? Ya. Ada orang sehari sampai berapa kali gitu ya. Nah, ini udah di luar kebiasaan. Jangan, kita jangan sampai melewati kenormalan. Bahaya. Ya. Bahaya. Yang normal-normal aja, ya. Ya. Dokter tahu tuh batas normal, ya. Untuk yang udah punya istri, ya. Jangan di atas kenormalan, bahaya. Kemauan boleh ada, tapi kemampuan tidak ada. Kemauan boleh ada, tapi kemampuan tidak ada. Jangan kita nabrak di atas kapasitas kita. Lips, kalau kebanyakan orang, apa yang terjadi? Overload. Naik enggak dia? Enggak naik. Kepengen doang, ayo naik, naik. Ketika mau naik, overload, enggak bisa. Mobil, ya, dimuatin, muatin, dimuatin, muatin, sampai melebihi kapasitas. Kemauan boleh ada. Tapi ketika mau dijalanin, ambruk. Nah, jadi begitu, apapun begitu. Jangan di atas kapasitas. Sadari kemampuan kita. Apa aja, semua begitu. Jadi semua punya kapasitas. Wallahu a'lam bishawab.